Sobat Garuda Militer, lantaran anggaran pertahanan yang pas-pasan, Filipina akhirnya telah menolak tawaran dari Amerika untuk paket pembelian helikopter Serang. Pada waktu itu, AS telah menawarkan dua pilihan, antara heli Boeing AH-64E Apache Guardian atau Bell AH-1Z Viper. Namun apa daya, kini Filipina harus memantapkan pilihan pada helikopter Serang dari negara lain. Dan pilihan itu akhirnya jatuh kepada heli T-129 Tactical Reconnaissance and Attack Helicopter atau ATAK buatan Turkish Aerospace Industries atau TAI. Melansir dari laman indomiliter.com pada tanggal 12 Desember tahun 2021. Meski anggaran pertahanannya pas-pasan, Filipina rupanya tidak ingin berlama-lama untuk bisa mendatangkan helikopter Serang, di mana pengiriman pertama dari helikopter T-129 ATAK ini telah dilangsungkan pada Desember tahun 2021. Kilas balik ke tanggal 7 Desember tahun 2018 lalu, Menhan Filipina Delvin Lorenzana telah mengumumkan bahwa Filipina yang akan membeli 6 unit helikopter Serang T-129. Nilai pengadaan dari 6 unit heli T-129 ini dipatok sebesar $280 juta dengan jadwal pengiriman perdana pada Desember tahun 2021. Meskipun helikopter Serang ini buatan Turki, tapi proses penjualan heli T-129 untuk pasar ekspor ini tetap harus menunggu persetujuan dari AS, karena mesin yang digunakan oleh heli T-129 ATAK ini mengandung unsur dari Amerika Serikat. Sebagai informasi, helikopter T-129 ATAK ini ditenagai dengan mesin 2 kali LHTECCTS 804A Turbo SAF. LHTEC atau Light Helicopter Turbine Engine Company adalah perusahaan joint venture antara Rolls-Royce and Honeywell. Dan setelah pihak AS memberikan lampu hijau untuk lisensi ekspor, maka barulah MOU pengadaan ini bisa dilakukan dan berlanjut pada proses produksi T-129 ATAK untuk pesanan Filipina dapat digulirkan oleh TAI. Nah, Sobat Garuda Militer, sampai saat ini, pihak TAI telah sukses mengirimkan total 61 unit helikopter T-129 ATAK ke Komando Angkatan Darat Turki, Komando Jenderal Gendarmeri dan Direktorat Jenderal Keamanan. Bagi TAI sendiri, penjualan ke Filipina ini adalah momen yang penting, karena inilah ekspor perdana helikopter T-129 ATAK. Pemasaran ekspor heli T-129 bukan hal yang mudah, karena selain Filipina, sebenarnya Pakistan juga telah memesan 30 unit heli T-129 ini, tapi sialnya, pihak AS tidak memberikan lisensi ekspor untuk mesin LHTECCTS 804A. Pada akhirnya, kini heli T-129 pesanan Pakistan ini akan menggunakan mesin asli buatan Turki, TEITS 1400. Merunut dari sejarahnya, heli T-129 ATAK ini sebenarnya mengadopsi rancangan helikopter Serang Italia, Agusta A-129 Mangusta. Dikembangkan bersama oleh TAI, helikopter Serang T-129 ATAK ini tampil dengan berbagai penyempurnaan, terutama peningkatan untuk misi serangan dan pengintaian di lingkungan yang panas dan tinggi, serta untuk geografi yang kasar baik dalam kondisi siang dan malam hari. Helikopter T-129 ATAK ini juga dibekali dengan Hunter Casca Integrated Control System, yang memungkinkan orientasi otomatis deteksi target, dan sistem senjata ke garis pandang pilot dengan akurasi pelacakan yang tinggi. Helikopter Serang ini juga sudah dilengkapi dengan sistem FLIR elektro-optik khusus, ASELFLIR-300T buatan perusahaan Turki Aselsan. Heli T-129 ATAK ini memiliki beragam fitur yang terkait dengan peperangan elektronika, seperti radar warning receiver system RIAS,
Radar Frequency Mixer System RFKS and Laser Receiver System atau LIAS, Countermeasure Firing System atau KTAS, IR atau Infrared dan Countermeasure System. Helikopter T-129 Attack ini juga dilengkapi dengan kanon Gatling Gun 3 laras dengan kaliber 20 mm di bawah hidung dengan kapasitas 500 munisi. Kemudian ada juga 76 roket 70 mm untuk dukungan udara jarak dekat. Helikopter ini juga dilengkapi dengan hingga 8 rudal anti-tank jarak jauh UMTAS 160 mm, 16 rudal Chirrut 70 mm, 8 rudal udara ke udara jarak pendek Stinger. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe Garuda Militer.